Welcome Malaysia Liga. Welcome Nurul Ain. Rakyat Malaysia yang berada di kawasan konflik Gaza, Nurul Ain Harun dan suaminya yang juga warga Palestin, Muhammad Adnan Saad, terpaksa mengambil keputusan untuk meninggalkan negara itu atas faktor keselamatan. Menerusi panggilan video dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurul Ain berkata pada mulanya mereka berniat untuk tinggal lebih lama di Gaza, namun suaminya juga perlu terus bekerja untuk menyara keluarga. Pada hari Jumaat lalu, Nurul Ain berkata beliau bersiap dan sudah menunggu di pintu sempadan Rafah seawal 7 pagi. Nurul Ain Harun berkongsi pengalamannya secara eksklusif bersama Bita Harian. First start attack lah. So actually masa tu saya tengah tidur. Lepas subuh saya continue tidur sebab letih. Tiba-tiba bunyi meletup yang luar biasa lah. Pada saya tu luar biasa lah sebab kita tak pernah hadap kan. Mungkin training. Husband saya keep on cakap, okay training. So dia pun sambung tidur. Lepas tu anak buah saya, dia pergi dekat balcony. Dia bila missiles keluar banyak-banyak, so dia orang celebrate. Dia orang macam Allahu Akbar. So bila Abang Ipah tu buka TV, kita tengok berita lah, tentera tu dah dapat macam dapat ambil balik sedikit tanah mereka balik lah. So dekat situ mereka meraikan, husband saya pun dengar macam takbir raya macam tu. So dia pun bangun, dia pun cakap, kenapa ada takbir raya? Bila dia bangun, dia pun tengok TV, dia pun meraikan juga, Masya Allah mereka ni. Masa yang nak keluar tu pukul 9 lebih malam. The next day tu supposed to be kami dapat keluar lah. Kalau ikutkan sebab nama dah ada dalam list, itu pun Malaysian punya nama, saya dan suami punya nama dalam list tu last sekali. Tapi kami tetap bersyukur lah, Alhamdulillah at least ada dalam list tu. So the next day tu kami keluar awal, say goodbye to all the family semua. Kita sampai dekat border pukul 7. Pukul 7.15 ada missile keluar daripada kita lah. So it's a bad sign actually. Dah dapat rasa dah. Kami tunggu dari pukul 7 sampai pukul 5 petang. Gate tak buka. Ambassador dah tunggu di luar. So saya call person in charge tu, saya kata minta ambassador patah balik sebab keadaan tak selamat. Saya kata saya pun tak selamat juga, saya akan berpatah balik ke rumah. Hari kedua sepatutnya diorang dapat berita yang embassy lah dapat berita yang border akan buka. Unfortunately tak buka juga. Jadi hari ketiga, malam hari kedua tu kita tengok berita yang sahih lah. Dia orang kata border memang akan buka the next day. Tapi still macam boleh. Percaya tak percaya. Walaupun benda tu sahih, kita tak apalah. So the next day tu kita tak keluar terus. Kita tengok berita sampai nampak ada orang keluar and gate tu buka. Bila kita nampak macam tu, saya dengan suami memang kita dah bersiap sedia lah. Panjang air nak balik tu kan? Mm-hmm. Sepanjang jalan tu apa yang nampak masa nak balik tu? Dekat ada rumah-rumah yang telah dibom, orang berebut-rebut dengar. Memang diorang cari makan susah, nak minum, bateri, internet. Masa nak balik tu, memang daripada rumah kakak ipar tu, saya menangis all the way. Because dalam keadaan, saya tak sangka yang saya akan tinggalkan Gaza tu dalam keadaan Gaza tu begitu rupa. Dekat Western Union penuh orang berebut-rebut nak ambil duit kan. Lepas tu even roti, kita bukan nak free, kita nak beli roti tu, itu pun orang
you know, bukan beratur, it's like berkerumun and berebut untuk just a few. Roti yang tak berapa banyak tu. Untuk roti yang tak berapa banyak tu, so untuk saya, that is so bad, and a lot of building dah hancur. It's very bad, orang maybe berebut-rebut untuk air juga. Daripada anak-anak di Siri, memang tak dapat nak gambarkan. No one will feel. Look, selagi tak sampai, selagi tak merasa, selagi orang tu tak pergi sana and tak hadap apa yang saya hadap, diorang tak akan tahu perasaan tu macam mana. Sebab saya tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Saya ni pergi sana, macam mana kehidupan luar kat sana? Masa mula-mula sampai masa tu? Masa sampai macam oh, Masya Allah, makan, Masya Allah. Macam minum dia makan dengan kehidupan dia orang kan? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Actually, saya tak sangka itu adalah Gaza. Sebab saya duduk di, mertua duduk di Khan Yunis. So, bila saya sampai tu, kita orang sampai dalam pukul 1. Actually, nak surprise mereka. Tapi mereka buat surprise balik sebab kita dah lewat kan. So, everybody dah tahu kita datang. So, mereka sambut yang sangat meriah. Sangat-sangat meriah. Alhamdulillah. So the next day tu saya gerak ke Gaza untuk buat ID. So sambil tu berjalan lah dekat Gaza tu. Masya Allah, Masya Allah, it's a very beautiful place. Like saya cakap dekat suami, eh, ni bukan Gaza. Saya cakap, ni bukan Gaza. Ada beautiful, ada nice hotel dekat tepi-tepi laut tu, macam, you know, macam Europe country. So I said, wow, amazing, luar biasa lah. So saya cakap kita sendiri, alhamdulillah, now Gaza is so beautiful, Masya Allah. Malam macam mana? Malam waktu masa konflik tu? Waktu masa konflik ataupun sebelum? Masa konflik. Malam. Waktu malam tu ada few bombing. Few bombing lah. Are you okay tak? No, of course not. I keep on grab my husband punya baju. It's new for me. But it's not easy. Just like to, oh, boom. It's not like that. So I keep on terkejut and grab husband saya punya baju. Like asking like, ada lagi ke? Ada attack lagi atau diorang akan attack sekali sahaja atau macam mana? So kita tak tidur. Ain ada komen masa dalam sepanjang sangat kan, datang tiga datang baru duduk 5 hari 6 hari ni kena attack kan. Betul. Hari ketujuh tu kena attack. Bila saya balik sini, bila even pintu tertutup kuat, ayah saya pun dia sampai dia kejutkan saya sebab dia ingat saya belum solat subuh. So jadinya dia kejutkan, kakak kenapa kena solat subuh macam tu? So saya melompat sebab dia tepuk saya punya ni kan, kaki. So dia jadi macam trauma tu still lah, until even dengar kalau benda berdesup or something, saya like alert lah dengan benda tu. Cuma ayah saya pun, oh sorry kakak, sorry kakak. Main tengok budak-budak kan? Dah nak cerita pasal budak-budak ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, anak buah saya masih duduk di dalam rumah mereka. So untuk kanak-kanak lain yang tak ada rumah tu, and also kanak-kanak lain tu, you know, bila keadaan macam tu, parents dah start mental breakdown. So dia biar anak-anak dia main pasir, just macam bersepah-sepah like that. Diorang pun dah boring, and also, you know, bila kita, even saya dalam keadaan takut, saya rasa macam, ya Allah, bila lah nak habis ni. So apatah lagi budak kecil kan, but they are born so strong, Masya Allah, Masya Allah. Buat Malaysia ni baik lah. Dia mendoakan rakyat Gaza. Apa yang Ain boleh katakan kepada rakyat Malaysia ni?
kepada itu, terutamanya di orang di Gaza. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kita punya rakyat ni, Masya Allah, diorang so like concern about orang yang dekat sana. Diorang sungguh, orang kata hati diorang especially mulia sangat. Ada yang diorang sentiasa mendoakan, even dalam saya punya Facebook atau TikTok, diorang sentiasa mendoakan. And saya pun cakap, don't stop doa because itu adalah senjata kami. Kami tak ada senjata. Kami tak ada senjata lain. Tapi doa adalah senjata kami. So doa untuk kami, saya kata jangan nangis, sebab kalau you all nangis, macam mana kami dekat sini? Kalau you all tak kuat, kami lagi tak kuat. Jadi jangan nangis untuk kami, tapi doa untuk kami, jangan berhenti berdoa untuk kami. That's all. Itu. And diorang pun dekat suami, bila saya cakap, oh saya Malaysia, diorang kata sampaikan salam dekat Malaysia, macam anak-anak buah saya, like, saya suka Malaysia, I love you Malaysia. Masya Allah. Apa orang Falasi harapkan pada negara orang semua waktu ni? Waktu ni yang hidupkan family kat sana, dia orang sembang-sembang kan, apa sebenarnya dia orang harapkan pada pada dia orang? Sokongan, itu je. Macam kalau saya nak cakap, some of you know netizen all that, kenapa minta ceasefire, you all yang start. They don't know. Like kalau saya ambil barang you, example saya ambil you punya handphone, you marah tak? Of course you marah kan. So of course saya nak ambil balik saya punya. So saya, kita ada, kita punya hak. Ini, this is our hak. So kenapa tak boleh? You know, tapi the problem is like apa yang diorang minta adalah sokongan negara-negara luar untuk ceasefire. Dengan ada, because they are not numbers. Diorang bukan nombor yang, you know, 10,000, 20,000, 11,000, more than 2,000 people hilang, and ada also dah tak cam, tak tahu siapa tu. Yeah, they are not numbers. So ada yang, alhamdulillah, banyak juga supporter. Itu yang mereka minta, doa and support. That's all. Nurul Ain Harun yang terkandas di Khan Yunis, Gaza sejak 7 Oktober lalu, selamat dibawa keluar dari wilayah bergolak itu pada 16 November lalu. Media melaporkan Nurul Ain ke Gaza mengikut suaminya pada 1 Oktober lalu selepas 6 tahun berkahwin. Kira-kira seminggu selepas berada di sana, wanita berasal dari Keramat Kuala Lumpur itu berdepan situasi mencemaskan apabila Gaza mula diserang rejim Zionis sejak 7 Oktober. Thank you.